Halo Sobat Bonsai, dan Caca Nugroho di channel YouTube Markas Bonsai. Nah, di sini kita ada bahan bonsai murbei sahabat. Ini nanti rencana akan kita pruning ya. Coba langsung kita lihat dari dekat. Untuk murbei ini sebenarnya sudah waktunya kita ganti media tanam sahabat. Ini mungkin kita naikkan ke bak ini kisaran setahun lebih ya. Dan untuk media tanam belum pernah kita ganti. Untuk daunnya sedikit terlihat kusam, itu banyak yang menguning. Ini nanti setelah kita pruning mungkin hanya kita tambahkan pupuk saja ya. Untuk media yang dulu kita menggunakan pasir sungai, kita campur tanah di bawah pohon bambu untuk pupuknya kotoran kambing. Dan bagian paling atas ini kita kasih pasir malang sahabat. Kondisinya seperti ini, sudah setahun lebih ya. Kita lihat belakangnya. Pernah berbuah sekali ini sahabat. Itu pun nggak terlalu banyak ya untuk buahnya. Untuk bagian belakang seperti ini, mengarah ke depan semua sahabat, karena untuk bahan ini kita naruhnya di apa ya, untuk pencahayaan hanya dari depan sana, makanya mengarah ke sana semua untuk daunnya. Nah, ini coba langsung kita pruning saja. Nah, ini coba apa ya, kita meruningnya agak kita apres sahabat ya, biar nanti makin rapat lagi untuk perantingan. Kita gundul total ini sahabat, biar nanti itu apa ya, tumbuhnya itu serempak ya. Nah, ini untuk semua daun bisa kita buang semua saja ini. Ini untuk daunnya sudah terlihat mengecil sahabat, tuh.
Nah, untuk hasilnya seperti ini, sahabat. Di sini kita tinggal merapatkan perantingan saja ya. Kita lihat belakangnya dulu. Ini tanaman lokal, sahabat. Bisa kita manfaatkan untuk belajar di bonsai ini. Tuh, dari belakangnya seperti ini. Ini dulu dari setekan, sahabat. Untuk bahan ini sejak dari awal kita videokan ya, sampai di tahap ini kita tinggal ke perantingan saja. Nanti setelah ini bisa kita tambahkan pupuk, sahabat. Mungkin kita tambahkan dekasta nantinya ya, karena ini kita belum ada pot dan belum sempat untuk mengganti media tanamnya. Jadi kita tambahkan pupuk saja dekasta. Coba kita lihat dari dekat dulu. Nah, kondisinya seperti ini, sahabat. Untuk cabang yang kedua ini, sahabat, ini kemarin itu munculnya belakangan ya. Ini untuk semua percabangan ini sudah komplit semua, tinggal satu ini yang belakangan muncul. Setelah ini kita ada tunas, kita los, kita besarkan ya. Cabangnya sini ganti mati, sahabat. Karena di sini kita los ya. Mungkin untuk nutrisi terfokus ke sini semua. Jadi untuk yang sini ada yang mati satu. Itu ya. Namun tidak masalah karena di sini sudah ada bag di bagian belakang sudah terisi ya. Awalnya ini ada cabang, sahabat, tuh ya. Setelah kita ini los, untuk yang ini mati. Kondisinya seperti ini, kita lihat dari atas. Kiranya itu dulu dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan salam bonsai.